Tempat ini harus dilestarikan, Alemu, untuk mengenang nasib buruk yang pernah menimpa kita. Ya, Bunda. Saya akan memerintahkan supaya kawasan hutan dan gua ini dijadikan gua Grogolan Kadipaten. Dan saya akan membangun prasasti nasib buruk kita di dinding gua ini, Bunda. Bagaimana, Paman? Apa semua sudah siap berangkat? Siap, Gusti. Kereta kencana sudah menunggu kita di pinggir hutan. Kita berangkat sekarang. Baik, silakan. Rupanya, Pangeran dan Gusti Permaisuri sudah datang. Mari kita sambut. Ayo, mari. Mari. Seserama, apa kamu tahu tempat ini? Dulu mendiang Adipati Gawinda pernah menyuruh hamba untuk membersihkan ruangan itu. Mungkin ada jebakan atau hal-hal yang bisa membahayakan kita, Pangeran. Waktu kami masuk ke ruangan itu, tidak ada. Tapi saya tidak tahu, apakah waktu itu jebakan-jebakan memang sengaja tidak dipasang. Pintu masuk ruang bawah tanah itu sangat rahasia. Orang tidak akan mudah menemukannya. Terus terang, saya tidak pernah tahu, bahkan tidak pernah diberitahu oleh ayahanda. Tapi pada galibnya, tempat rahasia seperti itu pasti memiliki alat keselamatan. Itu ada pintu kembar. Adipati, jebakan satu sudah bekerja. Ada yang masuk ruang antara. Saya takut, Kanda. Bagaimana kalau mereka menyerbu kemari? Prajurit, periksa keadaan di dalam. Cepat sembunyi. Ayo, cepat.
masih ada lagi jebakan yang lain. Mungkin Kipati. Kenapa? Seorang pendekar biasanya memiliki naluri yang sangat tajam. Baik, Pangeran. Saya akan memanggil mereka dulu. Senopati, ayo. Sembunyian kita sudah diketahui. Saya harus mempertahankan harga diri saya. Ayo cepat sembunyi. Tapi Kanda. Cepat sembunyi. Kanda. Cepat. Kanda. Suliwa, Ratri, hati-hati. Di sini banyak jebakan. Ruangan apa ini, Pangeran? Ruangan ini ruang antara menuju ke bilik rahasia. Saya menduga, disinilah Kanda Pangeran Magora bersembunyi. Apakah tidak ada pintu tembus, Gusti? Saya tidak melihat. Adanya pintu tembus seperti liang rubah yang dibuat Arya Widura dalam cerita Mahabharata. Kami akan mencoba membersihkan jebakan-jebakan itu, Pangeran. Ayo, Kakang. Hati-hati, Ratu. Menyebabkan kematian Eyang Guru Ayusya harus jadi bagianku. Kamu salah, Ratri. Empu Ayusya yang lebih dahulu menyerang kami. Sebagai adipati, pantas kalau aku perintahkan mereka untuk membasmi pemberontak-pemberontak itu. Aku tidak perlu jawabanmu, Pangeran. Kematianku, iya kan? Kamu yang selalu bermain-main dengan darah anakku. Kamu yang lebih dulu menumpahkan darah ayah kandungmu sendiri. Kemudian memfitnah adik sendiri yang telah melakukannya. Kakang Magora telah memetik hasil dari kebencian dan kedengkian yang kakang tebarkan sendiri. Diam kau! Ayahanda Adipati lebih menyayangimu karena kau pandai menjilat. Semuci suci. Sekarang, akulah yang menjadi korbannya. Dasar kau penjilat!
Ayahanda Adipati yang melihat sendiri sepak terjang Kakang Magora. Ayahanda Adipati yang melihat dengan mata kepala sendiri, Kakang bergaul rapat dengan para Bromo Cora. Meskipun Kakang berusaha menutupinya dengan menjadi murid Kepenis Putih yang sangat memusuhi kejahatan. Tutup mulutmu, penjilat! Tangkap dia! Dan jebloskan ke dalam penjara! Dia telah melakukan mirong Kapucinggo kepada Kabupaten! Dia telah membunuh seorang adipati yang sah! Sayang! Magora! Halamu! Jangan terlalu keras kepada kakak kandungmu sendiri, Halamu! Anakku! Maafkan saya, Ibunda Permisi. Hukum hanya mengenal orang yang benar atau yang salah. Dan hukum tidak akan pernah mau tahu apakah dia saudara saya atau... Ibu, maaf. Bawa dia! Sebenarnya musuh utama kita adalah Angling Dharma. Nah, kenapa kita tidak ke Malwapati saja? Mumpung si tabib liar itu ada di sini. Maaf, Guru. Saya masih belum bisa berpikir tanpa Bibiloka kita. Bahkan mungkin saya tidak bisa hidup tanpa Bibiloka kita. Wirat, kamu jangan terlalu berlebihan. Aku juga pernah jatuh cinta, Wirat. Tapi tidak harus seperti itu. Kamu harus mampu mengendalikan perasaan kamu. Kamu boleh bersedih karena kehilangan kekasih. Tapi kamu harus tetap tegar sebagai seorang pendekar. Lihat apa? Seperti melihat hantu saja. Mana dia? Winat! Mana dia? Hei, tutup latung! Setan! Di mana kau? Setan! Keluar kau! Racun itu tidak akan membahayakan jiwanya ke sana. Oh, tidak. Dia hanya pingsan.
Racun sumbit bangsa kami tidak untuk membunuh, tapi hanya membuat dia tidak sadar. Kalau sampai 3 hari dia tidak diobati, dia tetap bisa sembuh. Tapi dia bisa kehilangan pikirannya. Kehilangan pikiran? Ki, kehilangan pikiran bagaimana? Ki, Wira, Ki. Aku mendengar suaramu, Bi. Di mana kamu, Bi? Di mana kamu, Bi? Aku kangen kamu, Bi. Bibi, Bi. Buka matamu, Wira. Wira. Bibi, aku ingin memelukmu, Bi. Tapi badanku seperti tidak punya tulang, Bi. Peluklah aku, Bi. Bibi, Bi, peluklah aku, Bi. Iya, Wira. Mungkin saya akan berangkat besok. Saya harus mengejar 2 pendekar yang sangat berbahaya itu. Bagaimanapun juga, saya harus tetap melaksanakan sumpah saya untuk menghabisi semua pendekar yang memiliki ilmu rengkah gunung. Nyai Dewi, apa tidak menunggu pentahmisan Pangeran Halemu sebagai adipati di sini? Cukup kalian saja, Liwa. Mungkin Ditya dan Tantri bisa menemani kalian. Sebelum Sudha Wirat kita hukum, saya masih memikul beban dari Eyang Wiku Upadita, Nyai Dewi. Jadi, apa rencanamu? Saya tidak tahu. Terus terang kesaktian Sudha Wira dan Durgandini bukan tandingan saya. Tapi saya tetap berniat untuk membalaskan kematian Paman Krodanala. Sesudah upacara pentahbisan, rencana kami juga akan meninggalkan Kadipaten, Nyai Dewi. Dan kami akan terus berkelana sebagai pendekar pembasmi kejahatan. Bukan begitu, Kakang? Saya ada rencana untuk kembali ke Jagat Saksana. Siapa tahu Sudha Wira sudah kembali ke sana. Kalian mau ikut dengan saya, Ditya, Tantri? Kalau saya akan ikut kemanapun Kakang Aditya pergi. Sebenarnya, saya sudah memiliki senjata ampuh untuk bisa membuat Durgandini dan Sudha Wira kelang kabut. Durgandini dan Sudha Wira lari terbirit-birit oleh pasukan lebah yang saya giring dengan serunai sakti pemberian Eyang Kalapati. Seharusnya pada saat seperti itu, saya bisa menikamkan pedang ke dada Sudha Wira. Tapi saya, waktu itu saya terluka oleh serangannya. Dari dulu saya... Ada ibu yang selalu khawatir? Ratri. Apa, Kakak?
tugas kita mengantar Pangeran Halemu ke atas tahta yang menjadi haknya telah selesai. Sekarang tugas baru Kakang. Apa itu? Mengantarku ke pelaminan. Marahnya masih seperti dulu. Rupanya boyokmu sudah tidak kuat lagi untuk tarung, Durgandini. Kurang ajar. Kamu belum tahu siapa aku. Nih, lihat. Aku masih punya tenaga yang kuat. Sabar, sabar, Durgandini. Sabar apa? Dari dulu watakmu masih tetap sama, Durgandini. Diam kamu calon tua. Aku ingin menjajal ilmu baru yang kamu dapat dari tanah Hindustan itu. Ayo, iya. Aku mempelajari ilmu baru di sana. Ilmu teluh pulaket dari tanah Hindustan. Kamu mendapatkan ilmu itu, Kasmala? Heran kan? Semua orang juga heran. Aku berhasil merayu Guru Bahadur untuk memberikan ilmu yang tidak ada taranya di dunia ini. Tidak usah kau banggakan ilmu busukmu itu di depanku, Kasmala. Ayo kalau kau berani, coba dengan ilmuku. Ayo. Tapi jangan marah kalau kamu kalah, Durgandini. Kutu celeng, sudah pikun rupanya kamu. Rupanya tubuhmu ini sudah kuat, ha? Sudah berani menahan ajaran Kak Gunung, tuh, ha? Durgandini, dari dulu kita tidak pernah bermusuhan. Aku cuma ingin mencoba ilmuku, bukan menantangmu. Aku cuma bilang, kamu jangan marah kalau kalah dalam uji coba ini, he? Aduh.
perlu kepalamu ku pakai tongkatku ini. Eh, untuk meyakinkan bahwa ilmumu masih di bawahku. Tukling, Ampun. Ampun, Nyai. Dari tadi saya sudah bilang, ini kan cuma latihan, he? Ternyata ilmu yang kamu dapatkan jauh-jauh itu cuma ilmu romengan saja. Saya juga heran. Padahal saya sudah menjajal ilmu itu kepada pendekar-pendekar di daerah Kulon. Hampir semuanya dapat saya kalahkan. Terus terang, saya kagum sekali dengan Nyai. Sama sekali Nyai tidak kesakitan. Sewaktu tangan boneka itu, saya pelintir. Celeng obong. Nih, buka matamu lebar-lebar. Huh? Nih, lihat. Tanganku ini tangan kayu. Bagaimana bisa sakit? Kenapa tanganmu, Nyai? Ceritanya panjang. Aku capek. Saya kagum dengan ilmu pengobatan bangsa tua yang mampu menyembuhkan orang terkena ajian rengga gunung. Sebenarnya, bukan ilmu pengobatan. Kami melakukan upacara persembahan untuk memanjangkan umur. Tapi, tentu dengan wadah yang harus dia tanggung pada garis nasibnya. Entah kapan, tapi Dewa Maut pasti akan menagihnya. Kalau begitu, saya juga harus menghadapi wadah karena kesembuhan saya ke sana. Tentu, karena sebenarnya Nini sudah mati kehabisan darah. Kalau tidak segera kami selamatkan. Tapi saya tidak pernah minta pertolongan Kisana. Kenapa saya harus menanggung wadah? Wadah itu bukan dari saya, Nini. Tapi dari Dewa Kematian. Saya tidak pernah minta dihidupkan. Tapi suami Nini, Tuan Sudawira, sangat mengharapkan kesembuhan Nini. Bukankah Tuan merasa tidak bisa hidup tanpa Nini Lokahita? Terus terang, iya. Saya tidak bisa hidup tanpa Bibi Lokahita. Itu kenapa saya langsung mencari dedaunan obat waktu itu. Getaran keinginan sangat tinggi itu kami tangkap. Sementara kami tahu umur Nini tinggal beberapa saat lagi. Maka langsung kami bawa dan melakukan upacara persembahan. Tidak usah sedih, Bibi. Kita hadapi wadal itu bersama-sama. Kita lawan Dewa Kematian itu dengan segala cara, Bi. Kain ini adalah Angling Dharma. Bagian mana yang ingin kau sakiti, Durgandini? Kalian ke dalam perut Raja Malwapati. Cepat! Dia ibu yang selalu... Surprise! Rasa Swiss coklat terbaik dari Fresh and Fly. Soal coklatnya bikin surprise. Cobain dong susu coklatnya. Tidak.
Ada apa ini? Stop! Aku harus mau itu mengumpulkan Senopati. Jangan lama-lama Kadapati. Saya takut. Kanda Prabu. Sabar, Dinda. Tunggu berapa sekarang sedang membantu. Cepat periksa. Cepat, Ki. Gusti Prabu sudah menderita sekali. Mari, Ki. Maaf, Ki. Sebaiknya lihat dulu dari alam halus. Saya kira penyakit yang diderita Gusti Prabu tidak wajar, Ki. Ada yang hidup di dalam perutku. Sakit sekali, Dinda. Tahan, Kanda. Sampai Prabu Angling Dharma bisa disembuhkan. Kenapa, Gusti? Karena saya tidak mau mendengar. Seluruh Mahapati tahu kalau rajanya sedang kena teluh. Mereka hanya cukup tahu kalau rajanya sedang sakit. Ya?
Cepat angkat. Baik, Gusti. Gusti Dewi. Gusti Dewi. Besok saya harus ke Malapati, Ratri. Saya mimpi buruk tentang Gusti Prabu Angling Dharma. Saya takut ada apa-apa dengan beliau. Bukankah beliau seorang raja yang sangat sakti? Iya. Ratri, kamu mau ikut? Oh, Kakang, apa perlu itu ditanyakan lagi? Kita kan sudah sepakat akan selalu bersama-sama. Kita ini tiga serangkai, Tuan. Iya. Bongo, siapkan keperluan kita. Iya, Tuan. Cepat, Bongo. Tidak ada obat satupun yang akan mampu menyembuhkan penyakit dalam perut Angling Dharma. Akan sulit untuk mengusir lembut dari tanah Hindustan yang telah merasuk dalam rongga perutnya. Oh, iya ya. Bagaimana aku bisa yakin bahwa telurmu itu manjur, Kasmala? Ayo kita sama-sama ke Malwapati. Kita dengarkan berita langsung dari rakyat di sana. Kalau mereka mengatakan bahwa rajanya sedang sakit, itu artinya karena telukku. Iya. Tapi kita harus menyamar. Karena Rakrian dan tentara Malwapati sudah mengenal wajahku. Biar aku yang mencarikan pakaianmu. Kita harus menyamar jadi saudagar. Aku lebih punya selera untuk memilih pakaian orang kaya. Karena dulu aku anak orang kaya. Dinda, mari kita menuju ke penginapan. Tapi jangan mesra-mesra begini. Kita sedang menyamar, Nyai. Iya, tapi jangan mesra-mesra begini. Malu dilihat orang. Kita ini suami istri saudagar dari Tanjungpura. Jangan sampai ada orang tahu. Sekarang kita ke dalam yuk. Silakan masuk, Tuan. Kami perlu bilik yang paling bagus dan paling mahal. Ada? Ada, Tuan. Aku pesan dua bilik ya. Nyai, cukup satu saja. Biarkan anak-anak menginap di tempat penitipan gerobak sambil menunggui barang dagangan kita. Aduh. Siapkan biliknya, Kisanan. Baik, Tuan. Apa maksudmu pesan satu bilik? Celeng ompong. Rupanya kamu menggunakan kesempatan, ya? Kutu cacing. Sabar, Nyai. Supaya orang tidak curiga. Nyai, masa ada suami istri tidurnya terpisah? Apa kata orang? Tapi awas ya, kalau tanganmu berani gerayangan, ku bikin sama seperti tangan kayuku ini. Nyai, saya kan sudah terlalu tua untuk mesra-mesraan. Kalau saya mau dari kita sama-sama muda dulu, Nyai. Sekarang kan Nyai sudah saya anggap adik sendiri. Tuan. Tuan, bilik yang paling bagus dan mahal sudah kami siapkan, Tuan. Mari, iya. Tuan. Iya. Tunggu. Saya lihat ramai juga kota Malwapati ini, Kisanak. Biasanya jauh lebih ramai, Tuan. Ini agak sepi karena Baginda Prabu sedang sakit keras, Tuan. Sakit? Iya, Tuan. Silakan, Tuan. Tunggu.
tunggu dulu. Sakit apa? Dengar-dengar perutnya busung, Tuan. Entah kenapa. Oh. Mari, Tuan. Ya, ya. Oh, iya, iya. Prabu, kenapa sih? Kenapa? Karena aku tidak bisa melihat bagaimana penderitaan Angling Dharma sebenarnya. Jangan-jangan cuma seperti orang sakit perut biasa. Bisa. Nyai bisa lihat keadaan raja itu. Mana jempol tangan Nyai? Nyai bisa melihat keadaan raja itu di kuku jempol Nyai. Sekarang Nyai duduk di belakang saya. Ayo. Pusatkan pikiran. Lihat kuku jempol Nyai. Dengan ilmu teluhmu ini, kita bisa membinasakan semua musuh-musuh kita. Musuh-musuhmu, Nyai. Aku belum punya musuh. Rupanya kamu menolak jadi sekutuku, Kasmala. Siapa bilang? Aku hanya bilang belum punya musuh. Nyai kan teman saya. Prabu Angling Dharma tahu pun baru sekarang ini ya, Kutu Ompong, dengar kata-kataku ya. Temannya teman adalah kawan, dan seterunya teman adalah musuh, mengerti? Ayo kita pergi dari sini. Aduh, aku sudah tidak tahan dengan pakaian seperti ini. Membuat tubuhku pada gatal, bisa bunuh, ayo. Sama-sama yakin bahwa penyakit Gusti Prabu Angling Dharma adalah akibat keluh atau sebangsanya. Kalian harus bisa mencari dukun yang paling sakti. Kalau perlu, sampai ke mancanegara. Saya khawatir tubuh sang Prabu Angling Dharma tidak tahan lagi menahan penderitaan. Baik Gusti Pati, saya dan Dinda Prabaskara akan mencari sampai dapat. Cepat berangkat kalian. Baik Gusti. Baik, Gusti. Senopati, ketatkan seluruh penjagaan. Ya. Saya takut kalau ini semua hanyalah sasaran dari musuh yang menyerang kita. Baik, Gusti Pati. Pakaian yang Nyai buang itu berasa terlepas dari penderitaan. Karena dipakai kamu, Nyai. Dari dulu aku paling benci pakaian.
Sekarang kita mau kemana, Nyai? Mencari Sudawira. Hah? Siapa lagi itu? Hah? Dia itu muridku. Dia itu pendekar yang sangat istimewa. Ilmu kanuraganya sudah berada di puncak. Dia menguasai dasar dia, aji ilmu, aji malam juga, bahkan ilmu rentak gunung. Bayangkan itu. Dia memiliki ajian-ajian itu? Seharusnya dia sudah menguasai Mayapada. Tapi dia masih menjadi murid Nyai. Kenapa? Heran. Dia itu seperti kucing, menuruti apa kataku. Ayo. Nyai, mau kemana? Namanya mencari, ya kemana saja. Aduh. Ya. Saya kan cuma tanya. Katanya tanya butuh jawaban, bukan makian. Iya, bukan makian. Ampun, Nyai. Ampun. Jangan pakai kekerasan lah. Kita kan sudah menjadi sekutu. Mengajar kamu, ya. Taukan ini tidak segan-segan membuat kamu berhenti jadi laki-laki. Pemangku. Ada apa, anakku? Apa negeri kita sedang ada bageblok sampai tuan melakukan upacara penyucian? Iya. Sebenarnya berita ini tidak boleh keluar dari istana. Tapi karena saya sering melihat tuan bersama Gusti Prabu dan Gusti Patih Batik Madrim, ya, maka saya mau menyampaikan. Itu teman saya, Ki. Gusti Prabu sakit keras. Ada kabar buruk. Beliau terkena teluh. Teluh? Iya. Terima kasih, Ki. Tunggu, tolong jangan sebarkan berita ini. Baik. Mari, Ki. Ratri, Bongo, kalian pulang dulu, istirahat. Saya akan langsung ke rumah Gusti Patih. Saya akan segera pulang, kalau sudah melihat Gusti Prabu. Ya? Hati-hati, Kakang. Kalau melihat korbannya yang begitu mengerikan, saya sangat yakin kalau makhluk hidup dalam perut Dinda Prabu itu begitu ganas. Belum pernah saya mendengar terus seperti itu, Gusti Patih. Ki Jamantara adalah satu-satunya dukun Linuih yang ada di Merawapati. Tapi ternyata dia tidak mampu. Bahkan dia tewas secara mengenaskan. Sebelum itu, apa tidak terjadi sesuatu, Gusti? Tidak. Malah Dinda Prabu berniat ke Bojonegara. Katanya dia sudah kangen dengan Nanda Angin Kusuma. Gusti
maaf, Gusti. Sungguh tidak tahu apa yang telah mengganggu Gusti Prabu. Tolonglah hamba. Gusti Prabu adalah orang yang paling baik, yang sangat dicintai rakyatnya. Tolonglah hamba, Romo. Sang Prabu terkena tipu lagi, Dewa. Ilmu itu berasal dari istana. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Dia harus dilawan dengan ilmu yang sama. Kelihatannya ada makhluk hidup yang masuk ke dalam perut Gusti Prabu, Romo. Benar, anakku. Truplaket memang sangat luar biasa dan sangat sulit untuk dihilangkan. Cara mengusir makhluk itu bagaimana, Romo? Pancing dia keluar. Caranya, Romo? Pancing dia dengan tulang yang kamu usapkan di perut Sang Prabu. Apa harus tulang, Romo? Makhluk kotor akan suka dengan barang kotor. Begitu dia menangkap tulang tersebut, cepat kau tarik dengan sekuat tenaga hingga dia ikut keluar. Karena lelembut itu sangat suka dengan tulang. Bagaimana dengan perut Gusti Prabu, Romo? Robekan di perut akan kembali utuh, Dewa. Saya akan mencoba untuk mengusir makhluk itu, Gusti Pati. Saya mohon izin untuk mencari alatnya. Iya, cepat, Tiwa. Sudah 2 hari Gusti Prabu tidak sadarkan diri. Gusti Ratu, hamba mohon pamit untuk mencari obatnya. Silakan, Dewa. Jadi Nyai tidak ingin Angling Dharma cepat-cepat mati. Aku ingin dia lebih lama menderita. Semakin lama dia terkapar seperti bangkai hidup, aku akan semakin puas dan terhibur. Kalau begitu, ku biarkan saja makhluk-makhluk rakus itu terus-menerus menggerogoti Sang Prabu. Itu lebih bagus. Awas, semuanya begini. Dia akan sekatan keluar.